Halo sahabat YouTube, likers, viewers, subscribers Kereta Cepat Jakarta Bandung, khususnya subscribers KD Channel. Bagi yang belum subscribe, tentu saja mohon subscribe-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses install box kita 366 proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, dan saya berada di sisi tol pada Lenyi Purbalenyi, tepatnya di rest area kilometer 125. Nah, di seberang nampak pemasangan box girder, dan sebentar lagi Komuter Transporter akan setelah pemasangan box girder yang ke-366 ini, sahabat itu. Dengan terinstalnya box girder yang ke-366 pada pilar ke-6 dari tunnel 11 Gunung Bohong, berarti masih tersisa 5 pilar lagi yang belum terpasang, dan itu berarti ada 5 box girder lagi di jembatan antara jalur subgrade pendek dan pilar pertama dari arah tunnel 11 Gunung Bohong ke arah jembatan tol Unjani. Ya, jembatan tol Unjaninya di sana ya. Jadi ini jalur trek yang sudah terpasang box girder, kelihatan nampak di sini. Dan ini adalah sedang berlangsung pemasangan box girder ke 366. Coba kalau kelihatan ya. Oh, tidak begitu jelas sahabat itu ya. Nanti kita lihat di sisi jalur treknya jika pekerjaan sudah selesai, karena saya berada di rest area kilometer 125 di seberang proyek, jadi memang tidak begitu jelas. Barangkali seperti itu sahabat itu ya. Nanti dilanjut ya. Jadi segera setelah box girdernya berada di posisi, berarti sudah lepas dari girder lancer, maka selanjutnya kita menunggu girder komuter transporter, maksud saya. Jadi setelah berada posisi penuh di atas 2 pilar dan di genggaman girder lancer, maka selanjutnya sudah lepas dari komuter transporter box girdernya, sehingga komuter transporter pun siap-siap berangkat, sahabat YouTube. Dan Komuter Transporternya bersiap untuk kembali ke pabrik. Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung adalah proyek yang dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina. Dan saat ini sudah terpasang box girder yang ke-366. Dan tentu saja setelah ini, ya sudah kita lihat pergerakan, detik-detik pergerakan Komuter Transporter kembali ke arah pabrik box girder di Kirangrang Kopo. Nah, tentu kita lihat apakah kembali mengambil box girder ke 367. Itu berarti tinggal 4 box tambah 1 box atau jembatan antara jalur subgrade, jalur pendek subgrade di depan tunnel dengan pilar 1. Kita lihat nanti. Sudah terpasang ya box girder yang ke-366. Sementara Komuter Transporternya sudah kembali ke pabrik di Kirangrang Kopo. Komuter Transporternya kembali ke Kirangrang Kopo ya, setelah pemasangan box girder yang ke-366.